Okey, projek saya hari ni, saya nak buat sendiri saya punya sistem bateri yang menggunakan tenaga solar dan gunakan tenaga tu untuk hidupkan saya punya peti sejuk camping. Jom. Okey, sebelum kita start, kita kena cerita tentang bateri dulu. Ini adalah bateri lithium iron phosphate. Kenapa saya tak nak pakai lead acid bateri? Ataupun kenapa saya tak gunakan ini lithium iron punya bateri biasa? First bateri steel lead acid ni, yang deep cycle ni, kalau kita gunakan ni full daripada 100% sampai habis, kita boleh maybe dalam 150 kali je charge cycle dah bateri dah kong. Sebab tu kita tak disarankan kalau guna bateri ni untuk guna sampai habis. Kalau nak tune, kita kena guna dalam 50% saja, baru kita boleh tahan sampai maybe 400 charge cycle. Maksudnya 400 kali kita boleh guna charge, guna charge, guna charge, tapi kena guna sampai 50%, tak boleh full. Okay, ini lead acid yang deep cycle. Kemudian kita ada lithium iron yang biasa ni. Ini berat tapi kapasiti tak banyak. Lithium iron yang ini ringan tapi kapasiti banyak. Bateri ni boleh tahan lebih 500 charge cycle. Cuma charge cycle dia tak adalah macam bateri deep cycle yang lead acid ni. Yang ini sampai 50% je. Ini kita boleh guna banyak sikit. Maybe biasanya kita boleh guna sampai habis lah, tak ada masalah. Biasanya dia ada cut off voltage, tapi itulah, kita boleh guna bateri ni sampai habis, maybe dalam 90% macam tu, kemudian kita charge balik. Jadi kapasiti ni lagi banyak, dia boleh guna lagi lama dan kapasiti dia lagi banyak, dan dia ringan. Yang ini, ini adalah lithium iron tapi jenis phosphate. Anda katalah bateri ni kita guna hari-hari, setiap hari charge discharge, charge discharge. Anda kata 2000 cycle bagi dengan 365 hari setahun, kita boleh tahan dalam 5 tahun setengah kalau guna hari-hari. Ini dia punya minimum charge cycle dia. Dan satu lagi yang paling penting bagi saya, bateri jenis lithium iron phosphate ni adalah bateri lithium iron yang jenis paling selamat lah. Kalau ini ada risiko juga, ini pun ada risiko sebab ini pakai cobalt ICR. Kalau nak yang lebih rendah risiko, yang lebih selamat, kita pakai INR. Tapi paling selamat ini. Dia selamat, dia tahan lama, cuma dia kekurangan dia berat sikit. Tapi tidak seberat SLA punya bateri, lead acid punya bateri. Nak setup bateri ni mudah je. Satu bateri ni dia punya nominal voltage dia adalah 3.3. Saya nak sirikan semua ni supaya total dia jadi 3.3 tambah 3.3 tambah 3.3 tambah 3.3. Voltage dia akan jadi 13.2 volt nominal voltage. Ini kira sistem 12 volt lah kita panggil. Saya nak sambungkan secara bersiri, tapi saya nak gunakan kabel apa? Adakah saya boleh guna wayar macam ni je? Macam ni. Ini dalam 14 gauge punya kabel, 14 AWG. Maybe dalam 5 ke 10 ampere berterusan. Kalau boost tu kita boleh lah sekejap boost banyak, tapi dia akan panas sikit wayar dia. Untuk selamat, kita guna gunakan wayar yang lebih tebal kalau nak main dengan bateri yang high power macam ni. Sistem solar ni kita akan on lama, jadi dia berjam kita akan on. Tak selamat guna kabel yang halus macam tu. Saya boleh gunakan macam ni. Ini 10 gauge punya kabel. Kabel 10 AWG ni boleh berterusan handle 20 ampere. Kalau boost tu, burst tu kita boleh lah dapat dalam lebih 100, tak ada masalah. 100 ampere, tapi sekejap je. Tak boleh berterusan. Saya boleh gunakan kabel ini untuk sambungkan antara terminal ni positif negatif. Lepas tu negatif ni sambung dengan positif ni sebab saya nak buat bersiri . Positif negatif, positif negatif, positif negatif, positif negatif. Saya nak sambungkan. Saya boleh gunakan 10 AWG ni tapi saya tak nak guna yang tu. Sebabnya kalau boleh kena tebal lagi kalau nak sambungkan antara bateri ni. Solution yang terbaik adalah saya gunakan bus bar. Ini sambungan yang lebih baik untuk kita gunakan pada bateri kita. Sebab ini lebih tebal. Kita boleh handle current yang jauh lebih tinggi. Saya akan sambungkan positif negatif, positif negatif. Saya tak ketatkan dulu. Gitu je dulu. Ingat pada bateri lain-lain tau. Jangan sambungkan positif negatif pada bateri yang sama. Terpecik berapi nanti. Kita dah sambungkan secara bersiri. Biasanya kalau saya gunakan bateri lead acid bateri ni, saya akan terus connect pada saya punya solar charge controller. Ini solar charge controller. Biasanya saya akan direct connect tau. Tapi bila saya pakai bateri lithium iron phosphate ni, saya perlu tambah 2 device pada saya punya bateri ni supaya bateri ni boleh tahan lama dan selamat. Susah nak rosak. Okey. Ini dan ini. Ini solar charge controller tadi, kita perlukan tambah benda 2 ni.
battery management system. Ini untuk pastikan kita punya bateri tidak overcharge dan akan pastikan bateri kita supaya dia punya voltage tidak terlalu rendah. Kalau voltage bateri ni terlalu rendah, dia punya injap tekanan sini kan, ada lubang sini kan. Sekejap, guna kamera atas. Ni injap tekanan ni, dia akan keluarkan cecair. Cecair dalam bateri ni. Bateri ni sangat selamat. Kalau rosak pun dia hanya kembung dan dia akan keluarkan cecair kat sini. Itu je, dia tak ada terbakar, meletup, tak ada. Kita boleh nampak dia punya kepentingan dia apa kan. Pastikan bateri kita tidak overcharge dan pastikan bateri kita tidak terlalu low dia punya voltage dia. Dan satu lagi komponen adalah kita punya battery equalizer. Tujuan dia untuk menyeimbangkan voltage pada kita punya bateri. Bila kita guna bateri ni nanti, ada bateri yang akan low voltage, ada bateri yang akan tinggi voltage dia. Dia tak seimbang. Benda ini tugas dia untuk seimbangkan dia punya voltage. Step pertama, lepas saya dah sambungkan bateri ni dalam bersiri, saya nak letak saya punya battery equalizer. Nak connect pada kita punya sistem bateri. Kita boleh nampak dia ada dua warna kabel. Satu merah, satu hitam. Hitam ni adalah negatif, merah adalah positif. Kita nak sambung positif je dulu pada semua bateri kita. Sebab positif tak ada current. Current datang daripada wayar hitam, negatif. Kat sini ada panduan, ikut sahaja. Ini bateri pertama, bateri kedua, bateri ketiga, bateri keempat. Negatif, paling negatif adalah bateri pertama. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Sambungkan ikut ni. Alright. Okay, settle ni. Yang negatif. Okay, saya sambungkan. Kalau korang perasan, yang ini akan ada bunyi whining sikit. Ada ing. Dengar tak? Whining ni sebab dia ada coil dalam tu. Dan ini jenis yang bukan mahal punya. Low budget punya ni memang akan ada dengar sikit whining dia. Settle bateri kita punya equalizer. Saya akan pasang saya punya BMS. Tak tepi ni. Kalau tak korang boleh pakai skru je. Tapi saya skru tak ada. Saya pakai solder. Cuma solder tu kena betul-betul kuatnya solder. Terbaik. Yes. Wow, betul mantap connection dia tu. Okay, positif pula. Nice. Solder kabel yang kedua. Okay, connection pada BMS ni kena betul-betul secure. Kalau pakai solder, kena solder kuat-kuat. Kalau pakai skru, kena skru kuat-kuat. Kena pakai kabel yang tebal. Sebab apa? Kalau yang BMS saya pakai ni, dia punya rating tu sampai 100 ampere. Dia boleh handle. Tinggi current tu. Kalau pakai kabel yang kecil, yang halus, memang terbakar. Memang cair kabel tu. Ini pun saya tak pakai kabel yang tebal sangat sebab projek saya ni saya tak gunakan power yang tinggi nanti. Projek ini punya tujuan utama untuk saya hidupkan peti sejuk gunakan tenaga solar. Ada bateri untuk simpan tenaga solar tu. Itu tujuan dia. Sebab tu saya tak gunakan kabel yang terlalu tebal sebab saya takkan guna power yang terlalu tinggi. Peti sejuk tu guna dalam 40 watt je. 40 watt mungkin kalau masa dia nak boost tu maybe sampai ke 50 watt. Kalau korang nak buat projek yang gunakan tenaga yang tinggi, power yang tinggi, current yang tinggi, gunakan kabel 8AWG. 8 gauge punya kabel. Cari dekat Shopee ke kat mana-mana, beli yang 8 punya. Itu yang optimum lah bagi saya. Kalau nak buat load tu dalam 1500 watt ke bawah. Itu kabel yang okey. Saya ada dua set kabel tebal ni adalah kerana satu set kabel untuk saya connect pada bateri. Satu set kabel adalah untuk saya letak pada saya punya ini, circuit breaker saya, DC punya circuit breaker. Dan daripada circuit breaker ni lah saya akan connect pada saya punya ini, solar charge controller. Kalau saya nak guna inverter, sama juga. Connect pada circuit breaker ni. Okay, jom kita sambung. Sebelum tu saya kena buat connection gunakan lug ni. Penuhkan dulu timah dalam kabel lug ni. Dua-dua kena panas. Yang ini kena panas, kabel kita ni pun kena betul-betul panas. Baru connection dia tu cantik properly. Okay, nice. Okay, sekarang kabel merah pula. Tadi negatif, ini positif pula. Okay. Macam ni. Settle. Kuat dah ni. Dan satu lagi connection. Kemas. Connection untuk bateri. Settle. Yang circuit breaker ni kita akan connect pada kita punya solar charge controller ataupun kita punya inverter. Dua-dua kita boleh connect sini. Okay, dan ini adalah dia punya balancer kabel. Okay, nampak tu?
saya ada satu hitam iaitu satu negatif, empat merah iaitu empat terminal positif. Okey, saya sambungkan dengan ring connector ni dulu ataupun lug ni. Okey, buat macam ni. Saya patah balik. Macam ni. Ah, macam tu. Saya kepitkan sekali lagi. Baru connection dia tu secure dan susah dia nak tercabut ke apa. Okey, macam tu connection dia. Sama macam kita nak pasang equalizer tadi ni, kita cari paling negatif, inilah bateri kita nombor satu. Negatif, okey? Dekat BMS kita pun, dia akan start warna hitam, iaitu negatif. Paling negatif. Jadi, ini negatif pertama, kita akan lekat kat sini. Tapi apa-apa hal, negatif ni last sekali. Kita kena connect positif dulu. Sebab ada empat wayar ni, semuanya empat wayar positif. Merah yang pertama dekat BMS ni, untuk positif bateri pertama. Ini. Ini positif bateri yang pertama. Okey, positif bateri yang kedua, positif bateri yang ketiga, last sekali positif keempat. Dan saya akan gabung sekali dengan kabel untuk bateri ni. Connection yang paling banyak current akan lalu duduk kat bawah supaya connection dia secure. Yang lain ni boleh duduk atas dia. Okey, macam tu. Yang ini boleh screw kuat-kuat dah. Okey. Saya start dengan yang paling last, positif yang keempat. Last sekali kat sini. Bateri keempat. Okey. Okey, negatif yang bateri kedua. Negatif utama. Negatif utama ni kita akan sambungkan 3 sekali terus. BMS ni ada negatif. Bateri ni pun ada negatif. Kita akan connect 3-3 ni. Ini bateri negatif terakhir. Dan securekan connection dia. Ini circuit breaker yang saya connect pada BMS bateri tadi. Saya akan sambungkan saya punya connector ni. Kalau saya nak charge, saya boleh direct connect terus benda ni pada saya punya ini. Solar charge controller. Alright. Okay, ini solar charge controller. Saya ada saya punya kabel sini. Sebab kabel ni akan cantum terus dekat kita punya circuit breaker. Yang circuit breaker ni dah connect pada BMS dan bateri. Okay, ini saya connect pada bahagian bateri. Nampak ni. Dia ada solar panel, dia ada bateri, dia ada load. Ini saya connect pada bateri. Positif dan negatif. Positif merah, negatif hitam. Then connection solar panel pun saya buat juga. Alright. Untuk bateri saya pakai XT60 connector sebab saya tak guna load yang tinggi sangat pun dekat solar ni. Untuk connection solar panel, saya akan gunakan T-connector ni. Ini just memudahkan cucuk saja. Kabel yang sebenar untuk solar, saya akan gunakan MC4 punya connector. Sekarang, seluruh bateri sistem ni, saya punya BMS, saya punya bateri equalizer, circuit breaker dengan solar charge controller. Saya nak letak mana? Kena ada casing dia. Jadi, casing yang saya boleh fikirkan sekarang adalah casing komputer lama saya ni. Yang saya bawa basuh. Dah hilang semua abuk dia. Ini komputer masa saya belajar sejak tahun 2000. Rasanya 2009. Tahun kedua saya dekat universiti. Inilah casing dia. Okay. Bateri nak masuk kat sini. Tapi ini ada banyak benda menghalang ni. Berjaya. Terbuka pun. Okey. Ini peti sejuk yang saya akan gunakan. Ni 12 volt boleh, 24 volt pun boleh. Okey, ini peti sejuknya. Macam tepi. Dan ini saya punya bateri saya yang saya buat ni. Ini bateri saya, saya dah kemaskan, letak tali ni supaya dia tak terkeluar, bagi kemas sikit. Saya letak foam-foam sikit supaya boleh tahan gegaran masuk kereta nanti. Ini yang saya punya circuit breaker. Akan cocok pada dua tempat circuit breaker ni. Okey, circuit breaker ni satu saya akan connect pada saya punya itu peti sejuk saya tu. Satu lagi ni akan connect pada solar charge controller tepi ni. Ni kabel bateri dia. Yang ini. Connect. Dan satu lagi bahagian solar panel ni, connect je wayar ni. Okey. Then ni letak bagi kena cahaya matahari. Okay. Nice. Ni 150 watt eh. Then saya hidupkan circuit breaker ni. Nice. Tu dah hidup tak?
Ha, tu nampak tu bacaan dia. Bateri 13.25 volt. Solar panel ni yang 150 watt tu. Ni, solar panel yang mobile punya tu 150 watt. Sekarang tengah dapat dalam 69, 67, 64 sampai ke 70 watt lebih kurang. Sebab ini pun bukan terik sangat ni matahari sekarang ni. Kalau terik ni memang bayang-bayang tu korang akan nampak gelap gila kalau tengah terik gila. Tapi ni bolehlah ada matahari macam tu lah. Bolehlah. Okey, dan saya punya peti sejuk. Peti sejuk dah hidup. Nampak tu? Hidup. Ini mode max. Saya tak nak mode max. Saya nak pakai eco. Nak jimatkan. Okey, nice. 12 darjah Celsius dalam tu. Sebab saya bawa keluar tadi tak sambung kan. Nanti dia akan sejuk balik. Okey, buka jap. Air. Alah, dah tak sejuk dah sebab saya baru je on ni. Tadi sejuk sikit je. Okey. Saya ada dua pilihan. Saya boleh connect saya punya peti sejuk ni direct pada bateri yang saya buat ni. Ataupun saya boleh connect peti sejuk ni pada saya punya ini. Solar charge controller. Pada bahagian output. Bahagian load yang ini. Boleh connect sini. Bila pakai bahagian load ni, kita punya solar charge controller ni akan control. Kita letak, boleh letak timer boleh. Ataupun kita boleh, ataupun dia boleh guna direct solar ni, dia convert pergi masuk terus dekat kita punya tu. Ini satu pilihan lah kalau kita nak guna. So sini mainkan sini. Sini 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 sini. Okay. Saya ulang balik. Ini kita punya bateri. Ini kita punya load. Kita punya, kalau ni saya pakai peti sejuk yang camper van biasa guna. 12 volt ataupun 24 volt boleh. Solar charge controller. Dan sini. Kita ada solar panel. Ni 150 watt. Itu solar charge controller tu boleh pakai sampai 30 ampere tu. Tu okey. Dan bateri ni saya gunakan lithium iron phosphate punya bateri. Dia reliable, dia lebih selamat, dia tahan lama. Cuma dia agak berat sikit tapi tak seberat bateri SLA ataupun lead acid kita yang deep cycle. Itu lebih berat. Bateri, solar charge controller, dia punya equalizer, kita punya circuit breaker. Ini semuanya dapat daripada M&A gadget. Yang solar panel tu saya dapat daripada Banggood. Ini saya dapat kat Shopee. Nanti saya akan, semua ni saya akan letak dalam link. Maybe korang boleh study sikit. Okay, itu sajalah. Saya harap saya punya sharing ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat. Subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wah Syafiq. Jumpa lagi. Mereka. Bye-bye. Bye-bye tu. Assalamualaikum. Bye-bye. 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 Jom.